Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Habib. Marhaban ya Habib. Ahlan wa sahlan. Ana ada minal mumathil min Indonesia. Ana ba'd minal mumathil min Indonesia. Wa ana kadhalika indi al-walad الآن يدرس في تريم هذا سنة سنتين هناك دعوتكم أنا أريد ولدي يدخل إلى دار المصطفى يا حبيب دعوتكم يا حبيب حبيب apa katanya apa? Dia adalah apa namanya memiliki anak di Darul di Tarim sedang menuntut ilmu dan berharap anaknya bisa belajar di tempatnya Al Habib Umar di Darul. Masya Allah. Oh gitu Pak Ang? Ya. Oh gitu Pak. Dahin fi ma'had Ali terus ya Habib. Habib, saya bahasa Indonesia aja deh. Nah iya gitu. Ya. Kita nggak ngerti Pak Ang. Astagfirullahaladzim. Nggak ngerti. Ya Habib, kami ini entertain yang mungkin dekat sekali dengan kemaksiatan, dengan dosa. Mungkin sebagian kami juga banyak yang berangkat umroh, banyak yang bisa berangkat haji. Setelah umroh kami merasa seperti malaikat. Tapi seminggu, dua minggu, sebulan, tiga bulan setelah itu rasanya malaikat itu hilang sama sekali ya Habib. Terus bagaimana kami untuk memanage iman kami supaya iman kami ini kalaupun berkurang jangan berkurang banget gitu ya Habib. Bagaimana cara memanage? Karena satu sisi dengan datangnya Habib datang ke sini, ini wallahu rabbul Ka'bah ya Habib, ini menambah kecintaan kami sama Rasulullah kepada Habib. Ini menambah kecintaan kami sama Rasulullah. Berikan kami amalan atau cara bagaimana kami memanage iman kami ya Habib. Oke. Okay. Syukran ya Habib. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Oh iya Habib. Satu juga satu ada permintaan lagi. Kalau boleh Habib jangan setahun sekali datang ke sini. Tapi kalau boleh Habib datang setiap hari ke kami ya Habib. Nahnu nuhibbukum ya Habib. Nahnu nuhibbukum ya Habib. Allahumma salli. Allahumma qalbi mustaqila tarim. Salak bijahil Habib, salak bijahil Habib. Ziarah Tarim, ya Tarim mu'alaha, ya Tarim mu'alaha, ya Tarim mu'alaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Jindan punten diberitahu Habib Umar bahwa beliau ini adalah salah satu vokalis, salah satu band besar di Indonesia, nama bandnya Wali. Wali, Habib. Barakallahu fika wa fi waladik. Amin ya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Ma dzakartumuhu fa inna dzakirullah fil ghafilin bi manzilat al sabir fil farin. والذي يستمسك بطاعة الله في موضع يعصى فيه يكون أجره كبير. Apa yang engkau sebutkan itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang fadilahnya orang yang ingat kepada Allah di tengah khalayak yang lupa kepada Allah taala, maka orang yang ingat dan berzikir kepada Allah di tengah khalayak tersebut itu ibaratnya bagaikan orang yang tetap teguh berjihad di jalan Allah di tengah orang-orang yang kabur melarikan diri daripada perjuangan dan jihad tersebut. Dan pahalanya besar sekali orang itu. La tugir al-ma'siyah wa la tugir nafsaka 'ala al-musharakah fiha wa tamanna lil-'asi an yakuna min at-ta'ibin wal-muhtadin. Kita jangan pernah menyetujui suatu kemaksiatan
dan jangan pernah ridha akan suatu kemaksiatan pada diri kita ataupun pada orang lain, akan tetapi juga sebisa mungkin kita membimbing orang lain, merangkul orang lain untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan hidayat dan tertarik kepada kebaikan. Wa mahma rajauta an yantafi'a bika ahad aw takuffa ba'd ash-sharr aw tuqarriba ahadan ila al-khair fanwi hadhihi an-niyyah litahsul lak ad-da'wa ila Allah. Dan manakala engkau bisa menarik seseorang kemudian ataupun melakukan daripada kebaikan-kebaikan tersebut, niatkan apa yang kita lakukan ini di dalam profesi kita itu menjembatani sebagai media untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yatayassar laka syai'un min dhalik wa khifta 'ala nafsik farattib li nafsika tartib an takuna fi makanin la khaufa 'alayka fi. Apabila kita dalam posisi kita bisa melakukan itu, keberadaan kita di tengah-tengah mereka bisa menjadi dakwah, mengajak orang untuk menjadi lebih baik, maka alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, malah kita terbawa menjadi insan yang lebih buruk, maka hendaknya kita menghindari daripada situasi-situasi yang demikian. Amma taubatu ila Allah fala tabkhal biha an nafsik wa la tataqa'as wa anha wa la tatakasal fa innahu ma muradu aduwika minka fi iga'ik fil ma'asiyah illa bu'duk anillah tabarak wa ta'ala wa ma muradu Allah min fatah bab tawbah illa khadil aduwa wa tagribak ilayh fa kama annaka udta ila al-dhanbi fa ud ila al-tawbah wa la taksal an dalik wa istamir fa idha alim Allah fika sidqa jaa waqtun yahulu baynak fihi wa bayna al-ma'asiyah wa yuwafiquka lithabat. Adapun untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berhenti ataupun menjadi malas-malasan untuk taubat dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kita dan kesalahan kita dan sesering apapun kita balik lagi kepada kemaksiatan. Sebab syaitan itu dia punya misi untuk selalu menjebloskan seseorang dalam kemaksiatan. Dan setan ini musuhnya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bukakan pintu taubat seluas-luasnya untuk menggagalkan upaya syaitan. Maka sebagaimana seseorang sering kali, berulang kali balik bikin dosa lagi, udah taubat bikin dosa lagi, maka juga bikinlah berulang kali selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kita terpuruk dalam kemaksiatan, maka perbanyak selalu taubat kita kepada Allah Ta'ala. Kama arada aduwuka an yukhziyak bima'siyat rabbik fa akhzihi anta bitawbah ila rabbik. Sebagaimana musuh kita syaitan ingin menghinakan kita dengan maksiat kepada Allah, maka hinakan dan kecewakan syaitan dengan kita bertaubat lagi kepada Allah Ta'ala. Wa lamma jaa ba'dhu as-sufaha fasabba salihan min as-salihin fa qala lahu hadha salih la uqidhanna man amaraka bi shabbi anta fi hilu anta musamahu wa ghafarallahu lak qala anna la anaghadtu alladhi amaraka bi shabbi wa huwa syaitan. Ketika seseorang mencaci maki seorang saleh dengan cacian yang sangat provokatif, maka orang yang saleh tersebut yang dicaci maki, dia berkata kepada si pencaci itu, sungguh saya akan membuat kesal dalang yang memprovokasi engkau untuk mencaci saya. Dengan apa membuat kesalnya? Yang dalang yang membuat engkau kesal, yang membuat engkau mencaci saya adalah syaitan. Dan saya akan mengecewakan dia dengan saya memaafkan engkau dan saya bersihkan hati saya terhadap engkau. Tetap saya cinta kepada kamu. Sehingga syaitan kecewa dan gagal upayanya. Wa yu'inuka ala tathiri qalbika wa ala sur'atin nuri ilaika an taqra'a isma al-jalal isma rabbik Allah 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 bimaddil lam wa sukunil ha 66 marra kull laila. Dan sungguh di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah, membersihkan hati kita dari keinginan kepada selain Allah Ta'ala dan kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Allah Ta'ala, itu yang bisa membantu kita itu adalah dengan kita banyak berzikir Allah, Allah, Allah. Itu yang mengikis segala kecenderungan kepada selain Allah dari hati kita. Kalau perlu kita ulang-ulang sebanyak 66 kali. Wa taqra 7 marrat min surat An-Nas fi as-sabahi wa fil masa'. Dan memperbanyak membaca surat An-Nas. Kita baca surat An-Nas marah wahid Habib. 7 marrat. Membaca surat An-Nas sebanyak 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari membaca surat An-Nas. Wa ba'da kulli salat ayatul kursi marratan wahidah. Dan yang membantu istiqamah kita pun juga mensucikan hati, setiap habis salat 5 waktu baca ayat kursi 1 kali.
wa marhaban bi waladik yukmil dirasatahu fi dar al-aidrus wa yatahawwal ila dar al-mustafa. Dan amin. Saya menerima anakmu apabila amin, dia sudah Allah. Menyelesaikan pelajarannya amin, di dar al-aidrus, dia boleh datang kapan waktu ke dar al-mustafa. Wa anta fi waqtin tazuru dar al-mustafa wa yakun haluka ahsan wa ahsan. Dan kamu nanti suatu waktu insyaallah bisa datang berziarah ke dar al-mustafa dan keadaanmu insyaallah akan jauh amin, menjadi ya lebih baik, lebih amin, baik ya dan makin dekat lagi kepada amin. Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baik. Faang, kenapa? Habib, narju an ta'ti sanat al-atiyah misli hadhi ya Habib. Insyaallah kullama jina wajadna al-fursa na'qid al-ijtima' ma'akum insyaallah ta'ala wa kadzalika fi awqat ukhra yanubu 'anna min ahbabina wa ikhwanina man yujalisukum fillah ta'ala. Amin. Insyaallah nanti kapan waktu kita datang ke sini lagi dimudahkan waktu bisa berjumpa lagi duduk bersama-sama dan juga insyaallah majelis yang semacam ini tidak selesai di sini saya tetapi berkelanjutkan dan di follow up untuk ke depannya. Oke. Maaf Bib. Tadi pertanyaan dari Kartika Putri belum terjawab. Mengenai bagaimana dengan maraknya LGBT LGBT dan juga